Yo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus, guys. Tutup dengan sempurna. Jadi guys, kita mau pindah ke daerah Bandung, teman-teman. Ini barangnya sudah banyak sekali di sini. Kita akan turunkan. Kebetulan kita udah sampai di tempatnya, di rumahnya, guys. Jadi nanti kita akan tinggal di sini selama beberapa hari ya, guys ya. Barang kita banyak banget nih, coba lihat. Ini ada tas, beberapa, sama ada koper juga. Ada sepatunya mami juga nih, guys. Terus juga ada beberapa stok makanan juga. Nanti kita akan masak-masak juga di atas. Ini rumahnya itu lantai 3. Dan kebetulan Aluna, Amanda sama mami udah naik ke atas duluan. Karena di Bandung itu, di Lembang ya. Di Lembang itu dingin banget, guys. Daerahnya daerah tinggi gitu. Jadi kalau di Bali itu semacam kayak di Bedugul. Itu dingin sekali. Curang banget ya, udah pakai jaket deh nih. Kita langsung ke atas aja ya. Kita sambil bawain barang-barang yang kecil-kecil dulu. Nanti kita akan lihat rumahnya seperti apa, teman-teman. Aku ke atas dulu nah. Lagi. Ayo guys, kita langsung ke atas. Nah, jadi pintunya nih kayak gini nih, teman-teman. Pintu masuknya. Kita melewati lorong kecil. Ya, ada tulisannya batas sandal. Jadi sandalnya ditaruh di sini aja. Ini lantainya aja dingin kali. Jadi di bawah itu tempat garasi. Jadi ini adalah lantai yang kedua. Langsung dari tangga ada kamar mandi, guys. Kamar mandinya unik banget. Ini kita taruh dulu di sini. Aku sama Manda kok tidur di sini? Dingin. Kan kamu udah punya kamar. Dingin, barang-barangnya soalnya masih di mobil semua, belum diambil. Kita coba lihat dulu ya. Tadi baru naik tangga, langsung ada telepon tuh. Bedroom. Tapi dia motifnya seperti tempat telepon di luar negeri gitu, guys. Bagus ya. Kita lihat kamar mandinya. Wow, bersih sekali. Bersih. Oh, ada water heaternya juga, ada air panasnya. Jadi kan di sini tempatnya dingin, jadi harus ada air panas, jadi supaya tidak menggigil kedinginan. Tuh, ruang tamunya luas banget. Ini ada TV-nya juga di sana, ada sofanya juga. Terus, nah di sini ada satu ruangan, guys. Ini apa nih? Ini koyo nih, pas koyonya mami kayaknya tadi. Ini ada satu ruangan, aku nggak tahu ini tempat apa. Jadi dia unik banget. Ada ininya apa sih namanya? Set ada ornamennya gitu. View-nya sebenarnya bagus, guys. Jadi kita bisa melihat perkotaan dari sini nih, rumah-rumah warga. Tuh kan, cuman karena malam jadinya nggak terlalu kelihatan gelap. Besok pagi kita akan lihat pemandangan yang sangat indah. Di sini ada kamar, udah pada tidur ternyata. Mami tidur di situ dia nih. Coba kita lihat balkonnya. Ini sih. Wah. Pak. Balkonnya sangat indah sekali. Wow. Di sini udaranya segar. Segar sekali, mantap. Ada kolam pancing di sana tuh. Ada kolam, guys. Bener, ada kolam. Kolam renang. Bukan kolam pancing. Bukan. Ya, tapi kan bisa mancing kalau ditaruhin ikan. Bisa. Kelihatan nggak lampu-lampunya, jadi? Kelihatan. Coba kasih lihat. Lampu-lampu. Rumah-rumah apa namanya, warga-warga sipil. Di sana tuh kelihatan semua. Ya kan warga sipil. Warga Bandung. Warga Bandung atau warga Lembang gitu. Kalau gitu sekarang kita langsung ke lantai atas. Oh, ada balkon lagi sebelah sini. Mana nih kaca ini? Hah? Sebelah sini. Oh, ini pintunya, guys. Villa kayaknya di sebelah sini nih. Iya, villa. Villa, dia punya tanaman apa namanya, Dik? Yang panjang-panjang kayak pinus tuh. Iya. Dia punya tanaman gitu banyak banget dia. Oh, ini ada tanah kosong untuk bercocok tanam nih, guys. Iya, makanya besok berkebun pagi. Bisa berkebun nih. Besok kalau misalnya kita ketemu sama warga lokal, nanti kita ajakin mereka berkebun. Pasti mereka seneng banget, guys. Kita ajakin berkebun ya. Mereka yang ngajak kita, bukan kita yang ngajak. Oh iya, mereka. Kita yang berpartisipasi gitu ya, maksudnya. Kita yang ngajak mereka, karena ini kan tanahnya mereka. Kita yang ngajak mereka. Ya kan, siapa tahu mereka lagi gabut. Ya, Pak, berkebun. Oh iya, ayo. Ya, kita langsung ke atas aja. Kita tutup lagi supaya tidak ada nyamuk. Ini bangunannya tinggi sekali, teman-teman. Jadi tidak terasa kayak lengap gitu, enak. Wah, di lantai atas ternyata ada dapur, guys. Dapur. Jadi kita bisa
masak di sini. Coba hidupin dulu. Wih, mantap. Wih, mantap. Kita bisa bikin api unggun. Pak. Jadi kayak gini hangat. Di atas kalau buat api unggun. Di atas ada? Iya. Wih, ada rooftopnya guys di atas guys. Ini ada satu tangga lagi. Nanti kita akan lihat rooftopnya seperti apa ya. Jadi kalau di sini perlengkapannya, perlengkapan masak ada, piring ada, terus kulkas. Siapa tahu ada isinya. Wah, kosong. 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 Astagfirullah. Terus ini galon. Oh, ada isinya. Terus ini tempat meja makan. Terus coba kita lihat ada fasilitas apa aja di sini. Ada treadmill, guys. Bentar, ini gimana cara makainya ya? Oh, ini tuh manual. Ini treadmill manual. Jadi tidak ada nyolokin listrik gitu, guys. Jadi hemat listrik. Caranya gini. Kakinya gini dulu, terus ini. Oh gitu. Jadi kalau mau lari bisa. Jadi menghemat listrik gitu. Okay. Sekarang kita langsung lihat kamarnya. Nah, ini dia. Ini kamarnya papi sama mami. Jadi di sini. Jadi papi sama mami tidur di sini. Nanti dari Alexa tidur di sini. Enggak deh. Nah, sini. Ini aku nggak tahu kenapa dikasih bantal tambahan kayak gini ya guys ya. Berarti ini bisa tidur di sini. Bisa. Kalau ada bantalnya. Sambil lihat pemandangan situ. Terus juga ada lemari. Ini bisa ke balkon juga nggak ya? Bisa. Oh bisa ternyata. Wah, ini balkonnya lebih tinggi lagi daripada lantai yang tadi di bawah. Lebih tinggi lagi. Dan yang pastinya lebih dingin lagi. Nah, ini nyambung dong. Ini nyambung sebelah. Ternyata guys. Ini ada kamar lagi, cuman balkonnya dia nyambung sama balkon yang di sini. Nah, kalau kayak gini kan terlihat lebih terang. Coba pegang temboknya. Coba kayak es batu dia. Oh no. Kayak es batu, sumpah dingin kali nih. Jadi kalau di sini enggak perlu pakai AC. Astagfirullah. Tidak, siapa ternyata om. Jadi emang di sini balkonnya itu disetting supaya kita bisa melihat pemandangan alam, karena kalau dikasih lampu nanti kan mata terdistract tuh, terganggu dengan lampu, jadi kita nggak bisa melihat pemandangan alam dengan indah. Coba kita tes dulu kasurnya. Enak kali sini. Kita coba lihat kamar di sebelah sininya guys, sebelah satunya nih. Nah, mantap. Kamarnya kurang lebih sama kayak yang di sebelah, cuma dia ada ornamen-ornamen daun-daun palsu gitu. Ini aku nggak tahu ya guys ya, kalau misalnya rumah itu kenapa colokannya itu harus di bawah kayak gini nih. Ini kalau ada Alexa bahaya. Alexa kan masih belajar jalan, jadi udah bisa jalan sih, cuman dia jalan kemana-kemana gitu, sering megang-megang benda. Takutnya dipegang, nanti kita akan tutup ini ya. Jadi supaya aman. Di sini ada toilet. Putar ke kiri. Oh, ini ada lagunya nih. Putar ke kiri. Nona manis, putarlah ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Udah, buka aja bang, bukanya. Wow. Okay. Toiletnya standar ya guys ya. Jadi ada shower, ada kloset juga. Aman, ini ada jemuran juga, jadi kita bisa jemur baju, nanti kita taruh jemurannya itu di balkon. Nah ini guys, ada satu ruangan rahasia di atas. Ayo kita langsung ke atas. Aman Ki, bisa olahraga nanti di sana Ki. Beren ya. Yuk kita langsung ke atas. Wah, ada apa di sini guys? Oh my god. Wow. Ada tetangga lagi main gitar. Enak banget di sini. Ini nggak ada pintunya ya? Nggak ada. Pak? Nggak ada pintunya. Nah, coba kita lihat fasilitas apa saja ada di sini. Ada love rock. Love rock, jadi love rock itu kan batu love atau love stone biasanya dibilang. Jadi ini tempat untuk bermesraan gitu teman-teman. Jadi kita bisa berdiri di sini, foto dari sana gitu. Terus tangannya gini lagi. Ada tempat barbeque. Wow.
Wih, tempat manggang enak sekali nih. Kita udah disediakan tempat manggang nih, guys. Bisa nih kita pesta malam-malam di sini. Mantap kali. Dan selain tempat manggang juga kita sudah disediakan air. Jadi kalau haus tinggal minum aja dari sini. Pemandangannya justru lebih tinggi lagi dari sini, guys. Tuh, kita bisa ngelihat rumah-rumah warga yang ada di sana tuh. Halo. Iya. Tuh, dada-dada dia. Mereka dada-dada. Iya. Sini. Besok bercocok tanam. Di kebun. Kan katanya mau bercocok tanam sama warga lokal. Ikut enggak besok bercocok tanam? Apa itu? Bercocok tanam. Ngapain? Nanam apa? Ya nanam apa yang ada di sini coba sini. Ada tempat sawah. Sawah. Apa ya tempat sayur, ladang? Sayuran tuh. Iya, ladang sayur tuh. Apa kelihatan apa? Mah belum ditumbuhin itu. Iya, makanya besok, besok kita jadwalnya bercocok tanam sama masa, warga. Masa enggak kerasa dingin ya? Dingin. Aku dingin kali kan. Dingin, guys. Yuk, kita langsung samperin Aluna sama Manda, terus juga kita angkut-angkutin barang yang dari mobil dulu. Semuanya masuk ke dalam rumah ini. Jadi supaya kita kalau butuh barang-barang tuh enak. Papi. Apa? Sini ada kucing. Kucingnya siapa tuh? Apa jajan dia? Dia kelaparan kali. Coba. Kucing bukan makannya jajan. Coba, dia mau enggak kasih jajan ini? Wush. Wush. Pak. Enggak mau dia. Dari mana tadi munculnya? Enggak tahu, tiba-tiba dari belakang. Tiba-tiba dari belakang. Oh, mungkin dia penjaga di sini kali, teman-teman. Kasih nama siapa sih kucing ini ya? Cowok nih. Tono. Tono. Kasih nama Tono aja. Hai Tono. Tono. Yaudah, nanti kita akan rawat kucingnya juga ya, teman-teman ya. Kaget. Udah berantakan rambutnya nih dari tadi. Perjalanan dari Jogja menuju Lembang itu sekitar 10 jam tadi, kurang lebih. Lumayan, guys, capek dia di jalan, capek. Terus Aluna Manda tidur terus di jalan ya. Udah jam 21 loh. 21.13 yang artinya sudah jam 9.13 waktu Jawa. Kalau di Bali sudah jam 10. Mau makan mie. Bubur bayi. Bubur bayi emang beli. Aku pengen minum sekental manis. Oh ya udah, nanti papi buatin ya, oke? Okay. Pagi ya? Siap. Wih, iya guys, udah pagi banget ini. Sekarang dia jam 6.44 guys. Oh, berarti papi ketiduran di sini ya, di kamarnya Aluna Manda nih. Ya ampun, mami di mana? Gak tahu. Mami di bawah kayaknya, dia sama Dede Alexa. Soalnya kalau Alexa itu tidurnya nggak boleh ada suara-suara, harus sunyi. Ya, coba kita lihat sekitar sini dulu yuk. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Wah, indah sekali pemandangannya, guys. Malam-malamnya juga indah. Indah banget pemandangannya. Ini kolam. Tapi iya, tuh kan benar yang aku bilang, guys. Di sini enak banget kalau bercocok tanam. Mana petaninya? Jadi kelihatan semua kan petaninya, kayaknya belum datang deh. Itu di bawah. Oh iya, itu dia. Lagi nyiram-nyiram tanamannya, guys. Wow. Jadi teman-teman, kita beberapa hari akan tinggal di rumah ini ya. Tos dulu. Ya, berapa hari? Seminggu paling.
Ada katanya papi 3 minggunya di Jakarta. Iya, tapi kita di sini dulu, di Lembang dulu, di Bandung. Kan kita mau explore semua wahana-wahana permainan di Bandung. Terus juga ada playground baru juga di Bandung. Pokoknya kita akan seru-seruan selama beberapa hari di Bandung sini, teman-teman, di Lembang papi, juga. Aku mau nanya, di Bandung ada mall enggak? Ada banyak. Ada Paris Van Java, ada Japa Van Paris. Jadi teman-teman ikutin terus video kita beberapa hari ke depan. Ayo kita mandi dulu yuk. Siap-siap, abis itu kita mau jalan-jalan. Let's go.